Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, sekarang kita sudah berada di Terminal Mas Pati pada tanggal 4 April 2023. Di sini terpantau cukup padat ya. Nah, di sana ada beberapa penumpang salah satunya. Terus di sini ada bus Sudiro Tunggajaya ya, yang berwarna oranye. Terus di sebelahnya ada bus Handoyo yang menggunakan model kaca single glass, yakni Jetbus 2 ya. Jetbus 2, dan untuk selendangnya menggunakan selendang model Jetbus 3 Voyager. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya untuk menonton video ini sampai akhir supaya tidak ketinggalan keseruan video hunting pada kesempatan kali ini. Oke, selamat menonton. Di sini telah masuk bus Indotrans. Indotrans ini Jambi terus via tol, dan itu jurusannya ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Itu plat AA ya. Indotrans menggunakan body Jetbus 3. Sepertinya ini MHD ya sepertinya. Terus untuk selendangnya menggunakan selendang model Voyager terbaru, teman-teman. Oh, HDD ternyata, bukan SHD. MHD. Kalau ini yang SHD ya. Ini untuk face-nya masih menggunakan face model generasi yang pertama, belum yang facelift ya. Tuh, ini julukannya ini Kala Malka. Oh, pakai C. Wih, mantap ya. Dan itu ada krunya. Ini Magetan Surabaya. Jadi nanti untuk masuk tolnya sepertinya di Dompel ya, di Kabupaten Madiun. Nanti full tol sepertinya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah untuk naik bis STC Patas, bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. Nah, di sana ada ini Gunung Harta Tronton, teman-teman. Menggunakan livery merah ya. Entah apakah masuk di Terminal Mas Pati. Oh, masuk ternyata. Nah, ini ada Gunung Harta Tronton Jetbus 3. Oke, menggunakan Mercy Osor, teman-teman. 2542. Wih, ngeri ya. Keren banget itu. Dan itu Indotransnya sudah take off ya dari Terminal Mas Pati. Ini ngomong-ngomong, kalau di zoom terlalu jauh pecah ya hasilnya. Dan di sana terlihat PO Narendra dengan bus double deckernya ya. Itu belum kelihatan karena tertutupi oleh tugu, teman-teman. Ini ngomong-ngomong, hunting sore ini enak ya, banyak bus di sini. PO Narendra double decker. Nah, itu dia
Ini kita nggak usah zoom terlalu jauh ya. Nah, tidak masuk ke terminal Mauspati. Itu kalau nggak salah menggunakan mesin Scania K410 ya. Dan di sini banyak penumpang yang berdatangan maupun mau pergi ke luar kota mungkin. Ini ngomong-ngomong teman-teman sudah pada mudik apa belum nih? Kalau mudik kira-kira mudiknya pada kemana ya? Untuk harapan Jaya Hino RN285 dengan menggunakan bodi Datsun 3 HDD teman-teman. Untuk seri busnya di sini tulisannya di situ MR01 ya. Dan terlihat di PO Harapan Jaya ini ada beberapa penumpang. Ini untuk bodinya dari Adi Putra ya, dan untuk mesinnya menggunakan mesin Hino di sini. Untuk lampunya sudah menggunakan model yang terbaru Datsun 3. Serta topinya seperti yang STG ini ya. Telah masuk bis Gunung Harta dengan sasis Scania K410 ya. Ini sasis premium dari Gunung Harta. Dan menggunakan bodi Datsun 3 SHD dari Adi Putra. Itu menggunakan selendang model lama ya. Wis, tarikan mesinnya sangat halus sekali ya, mantap. Kalau ada BB busit seperti itu bakalan keren banget ya, suaranya yang seperti itu. Memang kita belum pernah ya menemukan namanya SR3. Belum pernah ya teman-teman untuk hunting SR3. Mungkin teman-teman ada yang tahu SR3 yang AKP itu yang masuk Mauspati apa aja, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di sini ada bis Sindoro Satria Mas menggunakan bodi Datsun 3 HDD teman-teman. Nah teman-teman, di sana ada bus Sudiro Tunggajaya kembali, ada bus STJ Magista itu jurusan Surabaya Magetan atau Magetan Surabaya via tol panjang. Untuk bodinya sendiri ini menggunakan bodi Datsun 3 HDD sudah terbaru ya teman-teman ya. Di sini ada dua bus Sudiro, yakni berwarna hijau Magista dan ada berwarna oranye Kalamalka, berwarna oranye. Dan di sana ada bus, waduh nggak kelihatan ya, ada bus Sindoro ya tadi. Nah itu berwarna merah. Ini kita tidak zoom full ya, tidak ekstrim zoom. Itu sudah berangkat, julukannya Kejora. Bus Sudiro Tunggajaya Magista telah diberangkatkan dari terminal Mauspati menuju ke Surabaya teman-teman.
di zoom banget itu ngeblur ya hasilnya. Karena ini juga mau mendung, jadi untuk cahayanya agak berkurang teman-teman. Ada bus Restu Panda jet bus 1HD ini. Di sini bus patas ya, bus patas. Busnya sudah diberangkatkan dari terminal Mauspati. Wih, lampu belakangnya menggunakan model Marco Polo ya. Model lampu belakangnya. Nah, di sini masuk bis Eka, teman-teman. Ke patas ya, Solo Jogja Magelang. Dan di belakangnya ada bus Sugeng Rahayu dengan menggunakan body jet bus 3HDT. Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Kuningan sudah berangkat teman-teman. Dan ngomong-ngomong, kita belum pernah ya menemukan bus Sugeng Rahayu yang Mercy, belum pernah ya, yang MHD Mercy terbaru. Teman, cukup sekian ya hunting pada kesempatan kali ini, dan semoga saja teman-teman dapat terhibur. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Oke, terima kasih banyak, dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya berpesan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hunting berikutnya.